Kader militan PDIP Kota Bandar Lampung menggelar acara silaturahmi kader militan dalam rangka memperingati HUT PDIP ke-49 di kantor DPC PDIP Kota Bandar Lampung pada Minggu 23 Januari 2022. Hadir dalam kesempatan ini Ketua DPC BMI Pesawaran Rispaili. Ia berharap kepada kader militan PDIP dapat bersinergi dengan Benteng Muda Indonesia atau BMI, yang notabene adalah sayap partai dari PDI Perjuangan. Rispaili juga mengapresiasi adanya silaturahmi para senior-senior kader militan PDI Perjuangan Lampung yang telah menjalankan disiplin ideologi, disiplin organisasi, disiplin teori, disiplin program, dan disiplin tindakan. Sementara Ketua Panitia Penyelenggara Silaturahmi Kader Militan PDIP Sujiatmoko menyatakan dirinya sangat terharu dengan terlaksananya acara silaturahmi kader militan PDIP yang murni diselenggarakan oleh para militan PDIP. Sujiatmoko juga berharap kepada kader militan PDIP yang merupakan nasionalis sejati dapat selalu menjaga PDIP Perjuangan dan berkomitmen sebagai kader partai dan pantang untuk pindah ke partai lain. Sujiatmoko juga mengatakan bahwa selama ini PDIP telah banyak melahirkan pejabat-pejabat publik mulai dari wali kota, bupati, gubernur hingga presiden, sehingga perlu adanya kebersamaan untuk menjaga partai ini bersama-sama. Saya salut dengan kader militan ini karena selalu menjaga marwah dan ideologi dari partai PDIP Perjuangan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terlaksananya silaturahmi kader militan PDIP Perjuangan dan ulang tahun PDIP Perjuangan ke-49. Sama-sama menjadi penjaga partai ini, kita bersama-sama berkomitmen untuk selalu membawa PDI Perjuangan sebagai partai besar dan partai pemenang pemilu. Itu saja. Dan semoga nanti 2024 yang akan datang, di mana Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak itu akan diselenggarakan. Dan kami berharap kepala daerah, calon-calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan akan menang. Menang besar dan harus menang tebal. Berkat sinergi dari Banteng Muda Indonesia dan para kader-kader militan selambung. Dari Bandar Lampung, Edi Susanto, Saburai TV melaporkan.